Assalamualaikum. Hari ini saya mau memasak tumis tauge ya. Di sana tauge, ini ada petai ya. Tauge dengan petai. Di sini bumbunya bawang bombay, bawang putih. Saya gunakan setengah bawang bombay, 4 biji bawang putih. Di sini ada cabai merah, cabai hijau, terserah kalian ya. Kepengen agak banyak ya, agak pedas sedikit, terserah kalian masing-masing ya. Saya gunakan juga lada putih. Di sana ada garam ya. Ada garam. Dan ini minyak ya, saya gunakan minyak juga. Nah, sekarang saya mau numis ya. Yang pertama yang saya mau lakukan ini ya, maksudnya dibelak ini ya. Apa namanya petai nanti kita dicuci ya. Kalau saya sukanya dibelak, soalnya mau lihat di dalamnya ada apa namanya ulat ya. Kan lebih enak kalau dibelak, makannya lebih adem ya. Udah tenang, gak ada ulatnya ya. Kalau kalian kepengen yang masih utuh begini, terserah kalian masing-masing ya. Kita sambung lagi ya. Nah, ini petainya ya yang saya sudah dibelak dan dicuci, ini cukup ya. Terus ini taugenya ya, saya nggak gunakan semuanya, saya gunakan ini aja ya, cukup buat saya ya. Karena yang saya mau makan saya sendiri, jadi saya mau masak sedikit aja ya. Di sini bumbunya ya, ayo kita tumis. Yang pertama saya mau masukkan minyak sedikit ya, saya gunakan minyak zaitun. Sekarang saya mau kasih langsung aja ya bawang bombay dengan bawang putih ditumis ya. Kalau kalian kepengen agak sedikit banyak minyaknya, terserah kalian ya masing-masing. Kita tumis sampai agak sedikit layu ya. Nah, sekarang saya mau masuk ini ya, cabai merah dan cabai hijau dan tomat ya. Kita tumis sebentar. Nah, ini saya mau kasih lada putih ya sedikit, dan garam. Oh, ini udah habis, masih ada dikit ya. Saya ambil satu lagi garamnya ya, ini udah cukup ya. Saya mau kasih juga petai ya, langsung aja kita tumis sebentar. Nanti kita masukkan taugenya ya. Kalau kalian kepengen penyedap rasa, terserah kalian ya. Saya sudah cukup dengan garam ya. Nah, sekarang saya mau kasih tauge ya, masuk langsung aja. Ditumis sebentar, nanti kita angkat ya, nggak usah lama-lama ya. Ini saya mau angkat ya, selamat dihidangkan ya, sudah cukup. Kita matikan apinya. Selamat dihidangkan. Nah, ini dia ya, tumis tauge dengan petai ya, dan cabai ala-ala aku ya, pedas. Ini sudah saya tepakkan semua ya. Nah, ini dia ya hasilnya ya, tumis tauge dengan petai ala-ala aku, mamanya Yusif ya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Di sana juga saya masak tauge dengan pete, nggak ada cabenya ya. Tapi ini juga lezat loh. Ada resepnya di video saya yang satunya lagi ya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Ya. Di sana saya mau bikin juga ini kangkung ya, masak kangkung.